kita buat farm ini untuk juga menunjang kegiatan-kegiatan di masjid. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue di Bagian Tengah. Ya kawan-kawan, gue lagi ada di... Tadi gue lagi jalan-jalan di Cianjur nih kawan-kawan. Tiba-tiba gue teringat sama temen gue nih. Mau soliter yang keren, bening, tidak buram seperti yang lain? Pakai Juragan Topless. Pas banget buat kontes. Ingat soliter, ingat soliter Juragan Topless. Nah, gue lagi ada di Masjid Al Fatah ya. Jadi buat kawan-kawan yang sekitaran daerah sini, daerah Cianjur, nanti kita tanya ini alamat lengkapnya di mana. Ini di belakang masjid ini ada salah satu breeder dan seller ikan cupang yang setiap hari itu suka lelang di Instagram. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ikan-ikan apa aja yang lagi update di farmnya. Kita tanya cara belinya gimana, langsung aja kita temuin orangnya. Kebetulan orangnya nggak jauh-jauh, masih ada di sini. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Nah, ini nih. Ini kalau panggilannya apa ya? Azhar aja, Azhar. Oh iya, panggilnya Om Azhar ya. Atau Bang Azhar. Nah, selama ini gue sering banget di pagi hari atau di malam hari ngelihat Bang Azhar ini suka lelang ikan cupang ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke belakang ini di farmnya dan kita tanya kalau mau beli seperti apa, apakah boleh datang, apakah datang sini boleh atau mungkin melalui Instagram atau gimana, nanti kita tanya. Kita ke sana aja yuk. Ayo langsung aja kita ikutin yuk. Saya mau nanya nih. Mau nanya nih, gimana? Kan saya tadi lewat sini sepanjang jalan itu kayaknya apa namanya? Jurang-jurang semua gitu. Nah, Bang Azhar itu nyari makan kutu airnya di mana? Cari makan kutu air kita kebetulan kultur sendiri. Ah, serius? Iya, nih di sini kolamnya. Serius? Iya. Buset. Kutu air kultur sendiri. Beneran dong? Iya. Nah kan misalnya yang induk-indukannya juga makan kutu air juga. Kutu air berarti juga harus banyak dong kutu air. Banyak, kalau lagi nggak musim, nggak turun hujan misalkan hari ini nggak turun hujan. Iya. Berarti kering hari ini. Iya. Besok insya Allah bisa 2-3 gelas. Serius? Satu hari. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolam ini. 7 kolam, 3 kali 1,5. Habis hujan bang, kelihatan. Iya. Ini biasanya munculnya tuh di jam-jam berapa tuh? Pagi aja pagi. Pagi udah pagi, muncul. Sebelum jam 7, dia keluar, naik. Oh gitu. Jam 7 ke atas, dia udah turun lagi. Oh gitu. Nah, juga ya. Ini tempat apa nih? Ini lagi nge-breed nih. Ini APC sama RKJ semua nih. Tapi lagi masih berapa usia? Masih baru netes, baru 2 hari paling. Oh gitu. Iya. Kalau ikan-ikan yang ini apa ini? Oh ini kolam ikan patin sama ikan lele. Oh iya. Gede-gede nih patinnya. Oh, atasnya kandang ayam enak nih. Ya. Ya. Dia emang tempat pembuangan dari toilet. Oh gitu. Kalau yang gede-gedenya di mana bang? Ikan cupang yang gede-gede? Ada di sini. Okay. Ini tempat ngebreed ya kawan-kawan ya.
nanti akan kita review di sana yuk. Ini yuk kita review yang warna-warni. Yuk. AM juga gitu bang. Tentang AM juga. AM juga. Iya itu kan. Ini lagi masuk nih 4 pasang nih AM. Oh, itu berarti kita tinggal tenggulingin aja tuh? Iya, enggak, dia keluar dari lubangan-lubangannya, ini kan tudung saji nih. Oh, maksudnya? Tudung saji dibalik. Iya. Jadi entah kalau udah burayak, udah berenang, dia keluar dari lubangan-lubangan tudung saji. Oh, itu isinya burayak itu? Burayak, ini burayak. Oh, itu juga udah bisa modus kali burayak kan? Iya, cuma kalau ini kan baru masih nolor nih. Oh, gitu. Belum atas yang ini. Oh, berarti indukannya masih ada di situ? Masih, gitu. Oh, enak banget ya. Nah, ini yang usianya udah tua tuh? Udah tua nih. Iya. Apa atap tuh? Kayak ini, kuncok. Oh, kuning kuper. Iya. Udah tua banget itu? Iya. Indukannya ya? Indukan. Dulu beli di mana tuh? Di sini. Dulu itu beli di Jawa Tengah kalau nggak salah. Jauh juga deh. Iya. Dari Facebook atau Instagram? Itu datang langsung dikasih tahu tuh. Iya? Langsung. Jadi Bang Azir kesana gitu? Iya. Lagi pas lagi main aja gitu ya? Iya. Enggak pak, enggak pas lagi main, emang khusus. Oh, Bang Azir kolek di sini ya? Iya. Kita kolek nih, kira-kira Bang Azir nih. Ada serokan nggak Bang Azir? Serokan yang agak kecil aja gitu. Ada. Ini kegedean ini, Bang. Nih, lihat ikan Bang Ajar nih. Lihat ini, lihat ikan Bang Ajar nih. Tuh. Tuh, lihat ikan Bang Ajar tuh. Gede-gede. Tuh kan. Gede-gede. Ini ada koi-koi Cooper nih. Ih, udah kuning begini yang gol. Bang Ajar biasanya kalau apa namanya? Itu pakai solid itu solid yang kayak gini Bang Azhar? Iya. Kecil ya? Iya, 10 cm. Terus pakai temennya gitu apa gimana? Oh pakai gitu aja? Udah ada kaca di dalamnya. Oh, dia gitu. Nanti keluarin aja. Gimana kacanya? Itu ada kayak gitu buat apa tuh? Apa? Ditempel 20.000 OB gitu? Iya, kalau live lagi pada males, biasanya kan pada males nyemat-nyematin, ngetik-ketik. Oh iya, iya. Tempel aja. Ah, bentar. Nih, tuh, bentar ya. Bentar. Kaca nih, kaca itu. Ada ini aja kita ya. Anakan sendiri nih Bang Azhar? Iya. Ini keren. Mantap. Ganti lagi Bang Azhar. Mantap. Ganti lagi. Ajar, saya banyak serokan, lupa bawa nih. Kita cari lagi yang agak ada warna-warnanya, warna oranye-oranye-nya. Emang baru habis bernaik dari perawat.
AVC ini yang rintiknya pada lagi jibrit semua. Coba kita ganti-ganti ya. Lagi ngebetnya apa? AVC? AVC, RKC, HM. HM Multi? Multi ada. Iya. Mantep. HM, AVC ada. Ini obat apa kuning? Apa? Hah? Obat apa ini? Ini Acriflavin sama Methylene Blue. Acriflavin yang dari itu bukan? Bubuk. Oh, bubuk. Nah, kita pakai bubuk aja dah, lebih irit. Belinya di mana? Beli di Bukalapak. Oh, deh. Ada banyak. Kalau bagusnya Acriflavin itu buat apa sih? Dia buat bakteri kan. Oh, bakteri. Iya, bakteri sama. Berarti bagus di lumbukan, bagus ya? Bagus. Ini juga lumbukan juga disiramin juga. Udih. Ini warna-warni itu mengkilap ya, kawan-kawan. Jadi kalau orang bilangnya rainbow dulu gitu kan. Iya, mengkilap gitu. Emang jarang kita kalau pas lagi online di IG keluarin yang begini jarang. Iya, jarang ya. Iya. Kayak pelangi-pelangi gitu ya? Dorsal ya? Iya. Sekarang kita ganti yang ada yang warna daging hitam. Kalau finalnya daging hitam ada yang lente. Banyak. Halo kawan-kawan semua, ya. Ingat Ketapang? Ingat. Ketapang tablet produksi dari Mineral Tablet Plus. Iya, jarang kita keluarin yang ikan-ikan begini. Waduh, ini ikan apa nih Bang Ajar nih? AVC. AVC. Ini lagi diperbanyak yang ini? Iya. Kalau yang lagi dinaikin lebih ajib lagi rintik-rintiknya. Oh iya. Lagi masih jaga telur ya apa jaga? Iya, masih jaga anak. Baru 2 hari anaknya. Nanti kita tanya nih kawan-kawan ke Bang Azhar, gimana sih cara belinya? Apakah boleh datang langsung ke sini atau mungkin nunggu aja di lelangan Bang Azhar? Kita tanya. Kalau yang beli, alhamdulillah datang langsung ada banyak ada. Yang datang langsung. Ini itu ya? Yellow kuntai. Yellow koi ya? Iya, yellow kuntai. Kalau orang-orang dulu nyebutnya kuntai kan? Oh iya, kuntai. Mm-hmm. Kuning tai gitu ya? Iya, tai ngambang. Padahal tai, maksudnya tai Thailand. Ya, kuntai. Itu. Iya, itu. Di plastiknya nomor Indonesia kan? Kuntai. Masih punya aja Bang Ajar ya kali ini. Ini diperbanyak aja nih Bang Ajar nih. Ada, ini lagi mau naik juga. Oh nanti. Iya, itu juga jantan juga ya? Dapat terima itu? Ini anakan satu lubukan, anakan oh, di sini. Oh, masih cetakan nomor aja? Itu bagus ya, kota tuh. Ini juga lainnya dia nih. Ini dia satu lubukan dulunya. Ini sama tuh. Itu ukuran lebar banget nih. Sama sih lebar juga. Ini dia tua juga. Ini udah belum sih? Belum. Oh, belum ya. Coba ini kesini coba. Oh, berarti kalau ikan yang sekarang dijual sama Mas Azhar ini nggak ada yang beli? Hasil kita sendiri? Iya. Ada beberapa seller juga yang backup untuk indukan di sini ada. Oh, gitu. Ya, kemarin tapi orang-orang Cianjur juga? Enggak, kemarin terakhir Bang Widis ngirim satu pair. Serius? Iya. Oh. Alhamdulillah. Oh, dia lagi live sama saya ya, mau ngirim. Iya, yang waktu sama Abang tuh ngirim alhamdulillah. Satu pair. Udah diterang juga ya. Terus dari breeder-breeder lain juga seller-seller lain juga ada juga yang
di breed di sini mereka emang mau khusus untuk beramal ya. Iya, iya. Jadi kita breed di sini, nanti kan anak-anakannya dijual juga, akhirnya mereka sendiri yang dapat amal-amalnya hasilnya. Iya, iya, iya. Ini merahnya keren banget ya. Yuk. Ini Bang Ajar ini mau ngapain sih di belakang masjid ternak ikan cupang? Kita tanya. Aduh. Aduh. Ini lagi grooming semua nih. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Oh ini mau udah siap-siap ditampilin nih, ini yang siap ya. Di mana yang lelang IG ini yang sini. Iya, iya. Ini tadi naruhnya mah enggak banyak begini tadi ya. Nunggu sendiri deh. Iya, nunggu sendiri. Duduk di mana yang enak ya? Berdiri di mana duduk ya? Di sini aja deh, ambil duduk aja. Hah? Di sini aja. Ya, Bang Ajar. Bang Ajar, ini Bang Ajar ini kan masjid ya. Terus belakangnya ada farm ini. Ini gimana nih ceritanya? Jadi emang kita itu awal saya dulu waktu kecil itu suka sama ikan cupang. Oh, emang suka mendekat ikan cupang ya? Dari TK. Dari TK. Nah, semenjak mulai ngebreed pertama kali udah jadi burayak dibuang sama yang kerja di rumah. Oh, iya, iya. Disangka gentik nyamuk. Oh, gitu. Dibuang. Iya, iya. Nah, mulai dari situ udah stop total. Oh. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu ngelihat ikan cupang di IG. Iya, iya. Wah, ini kok ikan cupang warna-warni nih sekarang nih kan. Tapi IG-nya belum, kreasi itu belum tuh. Udah langsung bikin. Oh. Besoknya langsung bikin. Iya, iya, iya. Lihat warna-warni udah tertarik lagi di situ, alhamdulillah. Nah, dari ketertarikan itu akhirnya memang kita buat farm ini untuk juga menunjang kegiatan-kegiatan di masjid. Masya Allah. Gitu. Jadi apapun hasilnya ini masjid itu enggak 100%. Iya, iya, 50-50. Iya. Berarti kalau kita beli ikan cupang sama Bang Ajar, kita sama aja beramal ya? Insyaallah. Wah, tapi ya kawan-kawan tuh, keren ya kawan-kawan ya. Nah, kalau datang ke sini orang mau beli boleh? Boleh. Nah, berarti datang ke sini boleh? Boleh. Dari jam berapa nih enakan itu? Kalau di ini kan di map ada apa namanya? Namanya Kreasi Beta Cupang. Kreasi Beta Cupang. Ya, ketik aja di Google Map. Bentar, Kreasi Beta Cupang. Saya kesana ke sawah. Entar ke sawah lagi. Di situ ada telepon juga ada. Iya, sampel ikan juga ada di situ. Jam buka jam tutupnya ada. Oh, ada. Gitu. Ada. Boleh jadi ya. Boleh. Nah, kalau live itu dirutinin nggak setiap hari apa atau setiap malam apa gitu? Kalau live kita insya Allah hampir setiap hari live. Serius? Jam berapa tuh? Waktu luangnya aja, ada waktu luang live, ada waktu luang live. Biasanya sampai berapa jam? Kalau malam yang pasti sampai jam 10. Dari jam? Dari abis jam 8 lah, dari jam 8 abis isya ya. Dari jam 8 sampai jam 10. Itu rame-rame sama temen? Iya, bareng-bareng kita, masih seller-seller yang lain juga. Nah itu biasanya kalau Om Azhar itu di OB berapa ya? Atau flash deal? Kadang, kalau saya di harga nego. Jadi kalau OB itu lelang emang boleh kan, tapi kalau sunnahnya dalam jual beli itu barang itu boleh ditawar. Oh iya benar. Jadi Om Ajar ngasih harga dulu. Ngasih harga 50.000 boleh dinego. Oh gitu. Jadi kalau Om Ajar nggak pakai OB enggak? Jarang. Jarang, bukan nggak pakai, jarang. Oh gitu. Mantap kawan-kawan ya. Jadi biar kawan-kawan mau pengen ya, pengen beli ikan cupang dari Bang Ajar ini, kawan-kawan follow dulu akun Instagramnya @kreasibetacupang. Dot-dotnya di batu? Ya, @kreasi.beta.cupang. Nah tuh, di follow dulu akun Instagramnya. Nanti kalau udah follow pasti akan ngelihat kegiatannya Bang Ajar lagi ngapain aja dan lagi ada ikan apa aja gitu. Ya, insya Allah. Bang Ajar, kita nggak panjang lebar nih. Yang penting kawan-kawan tahu bahwa di Cianjur ini itu ada penjual ikan cupang dan peternak ikan cupang.
di Cianjur sebetulnya banyak, Bang. Oh, banyak. Ya? Banyak. Di dekat sini juga ada. Oh, ada, sebelum sini ada. Di dekat sini ada empat farm di sini, lagi ada 4 farm lagi di sini. Cuma memang mereka namanya enggak terlalu keluar. Nah, mereka memang breeder ya, bukan seller. Oh, breeder. Kalau kita kan di sini breeder juga, seller juga. Iya. Dan kita di sini walaupun kita breeder tapi kita enggak jual partai, Bang. Iya. Kita enggak jual partai. Jual satuan aja. Jual satuan. Paling kalau mau beli 10 ya ikutin satu per satu. Oh iya. Itu juga enggak mahal-mahal banget ya. Enggak mahal-mahal. Sama aja ke partai ya. Insyaallah terjangkau harga. Ya udah, Bang Acil, terima kasih banget ya. Sama-sama. Iya, saya mau keliling Cianjur. Siap, Bang. Semoga Bang Acil sehat-sehat. Amin. Dikasih rezeki banyak. Enggak, jangan banyak, yang berkah. Yang berkah. Berkah buat Abang. Amin, buat Abang juga. Oke, kawan-kawan, kita aja, kawan-kawan jangan lupa ya di follow aku Instagram ya. Amin. Tetap semangat ikan cupang, salam cupang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.